Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, dan salam the door. Jadi kembali lagi di CVA Hasopdar. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Umar Hanafi. Ini di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Oke, pesanannya yaitu Bocap Jawa Wapor Tembul. Seperti ini, mantap sekali kawan. Dan di sini bahannya power ini dari kayu mahoni. Dan di sini sudah ada setelan power juga. Setelan powernya ini tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Dan larasnya ini menggunakan laras H2S. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung bocap 460cc. Oke, dan di bagian kanan sudah terdapat tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Dan di sini sudah ada manometernya juga kawan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Dan ini sudah terdapat tempat pasang magazine. Juga bisa dipasangin magazine isi 14 crown. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini. Mantap sekali. Dan di bagian bawah tarikan sudah ada cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jaraknya. Kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke. Oke, mantap sekali satu kali. Halo. Oke, dua kali mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Dan senapan ini bocap Jawa tabung 460cc Wapor Tembul, mantap sekali. Oke, larasnya ini menggunakan laras baja 65 cm panjangnya. Laras kedua impor. Mantap sekali. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hoki, dan salam tidur.